Oke, okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students. Now we would like to start our class. I just pushed the recording button. Today is our fourth meeting. March 17th, 2021. Now let me call your name one by one. For those who have already joined with this online classroom in Google Meet. First one is Zahra. When I call your name, please say hadir mister atau I'm here gitu, ya. Yeah. All right, Zahra. Hadir mister. Isnatul Handini. Yes, mister. Okay. Dian Permata Indah. Dian Permata Indah. Hi. Mana Dian? I'd like to check. Dian mana? Belum join kayaknya. I haven't joined yet. Ini ada nih namanya Dian Permata Indah. Oke, okay, Ismi Juliansa. Oke. Okay. I'm here. Oke. Okay. Sari Mutiara Lubis. Hadir, Pak. Why I call your name? Because sometimes in some other classes, I found that some students have this name character, but it turns out that becomes female. Maksudnya ada namanya seperti nama laki-laki ternyata di perempuan, ada nama perempuan ternyata di laki-laki, so I just want to make sure again ya, karena basically kita belum bertemu secara face to face ya, so chemistry-nya sebenarnya belum ini ya, berbeda dengan kalau kita ketemu di kelas, but that's fine. Yeti Afni. Hadir, Yeti. Mister. Oke, okay. Hadir. Ainil Hamni. I'm here, Mister. Oke, okay. Yelida Hafni. Yelida Hafni Batubara. Yes, Mister. Khairunisa Maharani. I'm here, Mister. Oke, okay. Tari Yulia Putri. I'm here, Mister. Oke, okay, Febri Purnama Sari. Present, Mister. Salini. I'm here, Salini. Mister. Faradila Putri. I'm here. Yes, Mister. Uh-huh. Indah Maharani. Yes, Mister. Nah, ini dia, Febriansyah Hasibuan. Febriansa Hasibuan. Where are you, Tarzan? Febriansa? Mana ini? Ini nih, biasanya nih kok kayak gini nih. Nyakitnya ditinggalin HP-nya ini. Oke, okay, Febriansa. Are you there, Febriansa? Oke, okay, good. Oke, oke. Oke. Wow, oke. Okay. Febriansa hadir ya. Khairiyatul. Anissa. Anissa. Okay, I don't hear her voice. Anissa. Aulia Isan. I'm here, Mister. Okay. Hanifah. Anissa itu ya, Hanifa, ada suaranya, Aninda Maulina, I'm here, Mister, good, Rafika Yaslina, I'm here, Mister, okay, Nila Sari, present, Mister, Maya Juita. Ya, Nila Sari, present. Yes.
Okay. Zahra Atira? Present, sir. Okay, good. All right, so we have 28 people in this online classroom, so I'm going to start our class. But before I start, I would like to recall back our previous learning material. Sebelum saya mulai, saya akan coba ulang lagi sedikit pembelajaran tentang minggu kemarin, karena kita nggak bisa face-to-face ya, karena ada gangguan teknis minggu kemarin. So, I'd like to show you the previous slide just for about 5-10 minutes. 5 atau 10 menit. Okay, it's all right. So this one is the previous PowerPoint. Can you see that? Bisa dilihat? Yes, Mister. Yes, sir. Okay. Yes, I can see. Okay. All right. Last week, we talked about fact and details in academic reading. I have also explained to you about hoax and fake news, how to recognize them, bagaimana mengenali hoax dan fake news, serta tentang main idea and supporting details. Nah, ini yang utama di dalam academic reading, dalam membaca secara akademik, teks bahasa Inggris susunannya adalah dimulai dengan main idea dan supporting details. Main idea dalam paragraf adalah ide yang paling pokok. Ya, dia main idea itu biasanya ada di dalam setiap paragraf. Kemudian supporting details adalah yang mendukung main idea. Oke, okay, now that is about our previous meeting. Contohnya kalau ditanya what is the paragraph mostly about? Misalnya paragrafnya ini. Mother gorillas do a lot for their babies. They nurse their babies. They protect them from danger. And they teach the tiny gorillas how to get along with other gorillas. Kalau ditanya, what is the paragraph mostly about? Berarti cara menjawabnya adalah dilihat ke kalimat yang pertama. The paragraph is mostly about what mother gorillas do. Number two, which sentence best tells the paragraph is about? Kalimat yang paling menjelaskan tentang isi paragraf ini adalah kalimat pertama. The first sentence tells what the paragraph is about. It is the main idea. Jadi kalau main idea adalah kalimat pertama yang ada di dalam sebuah paragraf. Oke, nah ini pembelajarannya minggu lalu ya. Nah, ini juga pembagiannya bisa nanti kalian lihat lagi di YouTube. Rekaman proses yang sudah saya berikan kemarin. Alright, ini saya stop sharing. Kemudian, I'd like to share with you with our learning material today, meeting keempat. We will talk about claim. Claim, let's see, okay, this one. Yeah. Okay, can you see the display? Bisa dilihat display-nya? Yes, okay, good. Intermediate reading skills. This is the fourth meeting keempat. Masih berkaitan dengan keterampilan membaca intermediate. Kemudian kita lihat di sini, we will talk about claim. Kemudian claim, kita akan punya class reading text. Jadi, I will show you the text. Ini teksnya sudah saya kirimkan kemarin ya? Yang iya. Yeah, sudah di-download? Sudah, Mister. Okay. Right. Tapi nanti akan saya display kembali supaya bisa mensinkronisasi the text that you have read with our discussion. Jadi kita akan melakukan ini class reading text, kita akan membaca teks bersama-sama, termasuk reading comprehension practice test, serta online discussion. Ya. TBA dan B, semester genap 2020-2021. Oke, okay. Alright, now, we go first to the theory or definition, karena kita belajar bahasa, tentu kita belajar terlebih dahulu definisi atau konsep dari kata yang dimaksud ya. Nah, kata yang dimaksud adalah claim.
According to Cambridge Advanced Learners Dictionary, claim is a statement that something is true or is a fact, although other people might not believe it. Jadi secara definisi, claim adalah a statement, a pernyataan, bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu tersebut adalah fakta. Meskipun orang-orang tidak mempercayainya, nah itu claim ya. Nanti contoh-contohnya akan kita diskusikan. Sementara ini kan menurut kamus Cambridge. Cambridge ini salah satu kamus yang cukup digunakan di seluruh dunia. Kemudian kamus yang lainnya yang cukup terkenal di Indonesia dan juga di beberapa di Inggris adalah Oxford. Oke. Okay. Jadi kalau kamus Oxford, ini sebentar. Nah, ada yang baru masuk ternyata. Nah, kalau ini mana nih? Ini dia. Nah. Claim, definisi dari claim. Claim is to state or declare that something is a fact or is the case, but not to prove this. Jadi menurut Oxford ini British English, claim menyatakan atau mendeklarasikan bahwa sesuatu adalah fakta atau kasus sebenarnya, cuman tidak untuk membuktikannya. Jadi sama seperti you say something tapi tidak untuk membuktikannya ya, itu adalah claim. Sementara definisi lainnya claim adalah a statement, kembali pernyataan bahwa sesuatu itu benar atau fakta, cuman tidak semua orang yang menerima atau setuju dengan pernyataan tersebut, itu claim. Ya, misalnya kalau ada claim let's say female singers are more interesting than male singers. Nah, that's my statement. Mungkin kalau bagi orang lain bisa jadi nggak setuju. Bisa jadi berbeda. Alright, so that's claim. Jadi pernyataan yang bisa dinyatakan benar atau fakta, tapi belum tentu semua orang menyetujui atau mempercayainya. Itu adalah claim. Nah, sekarang kita lanjut contoh. Ini tulisannya jelas atau enggak ini? Jelas, Mister. Jelas. Jelas, Mister. Jelas ya. Oke. Okay. Lights on the bridge in the darkest night. Words and character growth in literary education. Saya pilih yang PDF lah kalau ini tulisannya. I think it's quite small. Saya stop share yang ini. I'd like to share the PDF form. Where is it? PDF. Okay, this one. All right. So this is the article that I sent you yesterday. Ini artikel yang saya kirimkan kemarin hari Senin bangsa. So Lights on the Bridge ini, teks ini atau tulisan ini adalah dalam bentuk research paper, artikel ilmiah yang saya tulis sendiri. Yang di atas ini adalah judul, Lights on a Bridge in the Darkest Night, Words and Character Growth in Literary Education. Nah, ini judul. So, every writing, every text has title, judul. Sama seperti kita, everyone has a name. So, every text has a title. Kalau ada teks yang nggak punya judul, berarti teks tersebut akan sulit untuk dipahami oleh pembaca. Now let's see. Lights on a Bridge in the Darkest Night. Kita coba baca sama-sama. Okay, this one. Siapa yang mau baca ini? Tiga kalimat pertama, coba. Dua perempuan, dua laki-laki. Apa? Maya Jolie ini, Mister. Hari ini, Mister. Tadi yang terdengar suaranya tadi Maya. Yang kedua kali ini, Mister. Khairunisa. Khairunisa. Nanti kita gantian, ya. Karena dua mahasiswi sudah, coba sekarang dua mahasiswa biar adil. Siapa yang mau? Dua mahasiswa lagi. Yang melanjutkan.
karena sedikit jadi saya sebut saja ya. Apa tadi? Febrianza sama Ismi. Oke. Ya. Ya. Oke, silakan tadi yang Maya, Maya pertama, silakan sampai at large. Baik, sir. Abstract. Literature, a name of its own, has shaped the way we learn a language up to this 21st century. Traditionally, literature was regarded as text in printed forms. Today, it expands into digital forms. Nevertheless, literature has never lost its significance to society at large. Yeah. Okay, good, good. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama apa arti dari tulisan ini dan mana yang klaim, mana yang fakta. Oke, nah sekarang kita lanjutkan setelah Maya tadi siapa? Khairunisa. Yes, Mister. Ya, silakan. Given the fact that English literature is developed accordingly in Indonesia, this particular discipline within a broad name of English studies has helped many literate Indonesia EFL students to stand alone and have their character in this globalized world. Okay, good. Okay, good. Now, we continue to Febrianza. Okay, go ahead. Individually to give care to Indonesia. No, they grow. They individually to give color to Indonesia. Mm-hmm. Terus, if we put the nation into a metaphorical statement. It sounds like lights on a beach in the darkest night. Okay. Good. Okay. Nah, lanjutkan. It's me. Which one are the lights? What does it mean if the bridge? What does the dark night symbolize there? Therefore, this article provides answer to the question in the form of explanation and description, both a flurry discussion in a fruitful manner. Okay, good. It's a good pronunciation. Okay, cuma ada beberapa tadi ya, nggak banyak. Okay, now let me try to read it for you. Literature, a name of its own, has shaped the way we learn a language up to this 21st century. Traditionally, literature was regarded as text in printed forms. Today, it expands into digital forms. Nevertheless, literature has never lost its significance to society at large. Given the fact that English literature is developed accordingly in Indonesia, this particular discipline within a broad name of English studies has helped many literate Indonesian YFL students to stand alone and have their character in this globalized world. They grow individually to give colors to Indonesia. If we put this notion into a metaphorical statement, it sounds like lights on a bridge in the darkest night. Which one are the lights? What does it mean with a bridge? What does the darkest night symbolize there? Therefore, this article provides answers to the questions in the form of explanation and description through a scholarly discussion in a thoughtful manner. Nah, jadi itu salah satu contoh melakukan namanya reading aloud.
ya. Meskipun kita mata kuliah reading skills membaca, tapi biasanya saya selalu mengintegrasikan reading dengan speaking, listening, dan writing. Okay, so tadi 4 sudah speaking. Now let's see, kita lihat tadi definisi konsep claim adalah pernyataan yang benar atau tepat, cuman belum tentu semua orang setuju atau mempercayainya ya. Nah, kita coba bedah kalimat ini satu-satu. Ya. Kalimat pertama, nanti akan saya bantu menerjemahkan kalau untuk memahami maksudnya. Literature, a name of its own, has shaped the way we learn a language up to this 21st century. Ini maksudnya adalah sastra, a name of its own, namanya tersendiri, telah membentuk cara kita belajar bahasa sampai di abad ke-21. Ini claim atau fakta? Fakta, misalnya. Yes, fakta. Kenapa fakta? Karena pertama, literature, apakah literature ada? Ada. Kemudian, we learn language dalam belajar bahasa, ya. Dan di abad ke-21, berarti sekarang. Oke, okay. Nah, sekarang kita lihat. Traditionally, literature was regarded as text in printed form. Secara tradisi, sastra dikenali sebagai teks dalam bentuk printed. Printed ini cetak. Claim atau fakta? Dalam bentuk apa tadi, Mr. I don't know. Print. Kalau misalnya kita bilang, kalau kalian bilang sama saya, Mr., permisi, Mr., saya mau nge-print. Itu apa kan artinya itu? Oh, iya. Nah, itu kan sebenarnya kan kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Saya mau nge-print. Udah kamu print tugas. Dia mau kemana, dia mau nge-print. Jadi nge-print itu sebenarnya kan mencetak. Iya. Ya kan? Nah, tapi kenapa mahasiswa sering suka pakai kata print ketimbang cetak? Saya mau cetak tugas. Tapi sering dibilang, saya mau nge-print tugas. Ya, nah, itu dia. Lebih nyaman atau lebih keren? Lebih keren sih. Lebih nyaman, Ustaz. Lebih keren. Nah, kan itu. Sama seperti ini. Kamu apa? Pernah waktu masih mengajar ketemu di kelas, ada mahasiswa bilang gini, Mister, sudah kami download. Kenapa nggak bilang, sudah kami unduh? Ayo. Keseringan pakai kata bahasa Inggris kan, karena memang muaranya, maknanya itu memang dari barat kan, dari yang punyanya teknologi kan memang dari orang yang berbicara bahasa Inggris, makanya masuk ke kita pakai kata download juga, cuman ada resapan, kita bentuk baru, bakunya di Indonesia adalah unduh, diunduh. Nah itu, jadi oke, okay. Nah sama seperti ini. Secara tradisi, sastra dikenali sebagai teks dalam bentuk cetak. Berarti ini fakta, bukan klaim. Jadi istilahnya, kalau fakta itu sudah tidak diragukan lagi. Today, it expands into digital forms. Klaim atau fakta? Hari ini, sastra berkembang ke dalam bentuk digital. Fakta, good. Memang iya, karena contoh kalau sekarang kan milenial ada banyak pilihan tuh di Google Form, sorry, di application store, seperti misalnya komik atau puisi-puisi atau novel-novel fiksi namanya yang ada di aplikasi-aplikasi secara online. Nah itu disebut dengan bentuk digital. Oke, okay? Nah kita lanjut. Nevertheless, literature has never lost its significance to society at large. Ini klaim atau fakta? Meskipun demikian, sastra tidak pernah kehilangan manfaatnya ke masyarakat secara keseluruhan. Klaim atau fakta? Klaim. Klaim. Klaim.
Yes, claim. Ini claim. Ini claim. Kenapa claim? Karena ada kata adjectify di sini. Has never lost. Lost ini kan kehilangan. Jadi sudut pandang yang berbeda-beda itu membuat sebuah pernyataan jatuh kepada claim. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Given the fact that English literature is developed accordingly in Indonesia, this particular discipline within the broad name of English studies has helped many literate Indonesian EFL students to stand alone and have their character in this globalized world. Ini sudah pasti adalah fakta, ya. Karena jelas-jelas dia bilang seperti ini, given the fact that, berarti mengingat fakta bahwa kesastraan Inggris berkembang dengan cukup baik di Indonesia. Nah, disiplin keilmuan ini yang masuk ke dalam English studies, yaitu kajian bahasa Inggris, telah membantu banyak pelajar EFL Indonesia yang literate ini maksudnya memiliki kemampuan membaca menulis dengan baik, to stand alone, untuk berdikari dan memiliki karakter mereka di dunia global saat ini. Ini berarti claim atau fakta ini? Claim. Ini fakta. Yang ini fakta. Ya, ini fakta. English literature developed accordingly in Indonesia, ini fakta. Nah, tiba dari sini, this particular help many through sampai globalized world, itu menjadi claim. Okay. Alright. Nah, kita lanjutkan. They grow individually to give colors to Indonesia. Claim or fact? Claim, Mr. Claim. Good. Claim. They grow individually to give colors. Kenapa? Karena ini kan tidak semua orang berpikir seperti itu. Nah, itu berarti disebut dengan claim. If we put this notion into a metaphorical statement, it sounds like lights on a bridge in the darkest night. Jika kita masukkan notion ini, maksudnya konsepsi di atas ke dalam pernyataan secara metaforika, seperti lights on the bridge ini maksudnya cahaya-cahaya di atas pada sebuah jembatan di malam yang gelap, in the darkest night. Berarti ini adalah claim. Terus ini pertanyaan sampai ini juga claim. Oke. So, ini contoh sederhana dari claim and fact. Kita lanjutkan contoh lainnya. Ini sampai. Can you see this? Apakah bisa yes. dilihat? Yes, Mr. Bisa ya. Nah, kali ini sudah. Tidak terlihat. Di Google Meet bisa di zoom nggak teksnya? Alright. Nah, kita lihat di introduction. Nah, kita coba baca dua mahasiswi. Empat mahasiswi lah, tadi yang mahasiswa sudah. Tiga mahasiswi, satu mahasiswa. Kan mahasiswa tiga di kelasnya. Coba tiga mahasiswi siapa? Siapa yang mau? Saya, Mister. Hari Mister. Hisnatul, nomor 2 Dian ya, 2 Dian. Nomor 3 Alini. Nomor 3 Aulia. Oke, nomor 4 yang cowok tadi, siapa? Febriansa udah tadi? Sudah. Apa? Sudah, mau ulang lagi. Yang mister, oke. Yang keempat siapa yang mahasiswa, siapa selain Febriansa? Ismi cuman Mister yang hadir, Mister. Oh, Ismi sama Febriansa ya.
Cuma berdua yang hadir, Mister. Oh, berdua yang hadir. Oke. Okay. Baik, kalau gitu si ini Febriansa dulu, nanti di paragraf berikutnya Ismi. Oke. Okay. Alright, silakan yang nomor satu tadi. Ya, Mister. Introduction. Yeah. Language and character are intertwined beautifully and their connection creates how the world works as we notice it today in the 21st century. Language, 21st century. Language works as a tool to communicate, as many scholars would agree. But language also works as a medium to express the inner world that we have as human beings on this planet, Earth. Okay. All right, right, good. Yang kedua, silakan lanjutkan. Okay, the inner world that we have as human beings exists in the form of creative and innovative thoughts about that all of this might be expressed through a language. Okay. Is as literate. Okay, good. Yang ketiga lagi, lanjutkan. The use of language in the oral version transform into the written first person. In another dimension of Homo neuroticals around the world. Despite the language use is the same. One nation with another nation has it literature, and the next nation has a unique character, or we may define the character as color. Yes. bukan itu bunyinya ya, color. Oke, okay, nanti saya bacakan sama-sama. Oke, okay, lanjutkan, Febriansa. As the world is getting more connected, utilizing technology, such as internet, and character become more engaged like with one another. This engagement in my book is so symbolized as the bridge it is metaphorical at its best. Okay, good. Alright, ada tadi yang sudah cukup bagus speednya, tapi you need to practice more. Tapi sudah bagus tadi beberapa. Mungkin karena baru baca atau ini teksnya sudah dibaca di rumah kan ya? Sudah. Alright, sudah. Mungkin karena ya ada yang bisa cepat atau ada yang kita masih di diskusikan. Now let me try to read this text for you. Ini kosakata yang pertama ini. Yang ini bacanya atau bunyinya adalah language, bukan language. Language ya. Oke, okay. Jadi kalau language nanti ketawa orang bule nanti. Language,
Okay, now let me try to read this for us. Language and character, nanti saya carakan membacanya, nanti you perhatikan kosakata-kosakata dan bunyinya seperti apa gitu, nanti ditiru aja. Language and character are intertwined beautifully, and their connection creates how the world works as we notice it today in the 21st century. Language works as a tool to communicate, as many scholars would agree. But language also works as a medium to express the inner world that we have as human beings on this planet Earth. The inner world that we have as human beings exists in the form of creative and innovative thoughts that all of this might be expressed through a language. This medium, as I perceive, is what many scholars call literature. Representation of arts in printed version is also recognized as literature. Use of language in the oral version transformed into the written version is another dimension of how literature is perceived around the world. Despite the language used is the same. One nation with another nation has its literature, and that makes each nation has a unique character, or we may define the character as colors. Colors. As the world is getting more connected utilizing technology such as the internet, these unique characters become more engaged with one another. This engagement, in my thought, is symbolized as a bridge. It is metaphorical at its best. Okay. Nah, sekarang kita coba pecah paragraf ini menjadi statement claim dan fakta. Oke, kalimat pertama kira-kira claim atau fakta? Fakta. Fakta. Fakta, Mister. Fakta, ya. Fakta, fakta ya. Okay. Karena gini, katanya bahasa dan karakter saling berkaitan dengan indah dan hubungan mereka menciptakan bagaimana dunia bekerja. Dunia world works ini maksudnya bagaimana dunia bertumbuh dan berkembang. Seperti yang kita lihat hari ini di abad ke-21. Oke, kita lanjutkan. Century ini abad. Kemudian, bahasa berfungsi sebagai alat untuk komunikasi. Fakta atau klaim? Fakta. Fakta. Fakta, betul. Memang iya. Kan memang iya tuh bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Kalau kata language ini saya ganti dengan misalnya emotion misalnya. Emotion. Jadi kalau diganti emotion, emosi berfungsi sebagai alat untuk komunikasi. Menjadi fakta atau claim? Inilah jadi claim. Claim, sir. Claim. Jadi claim. As many scholars would agree, that language also works as a medium to express the inner world. Jadi, tapi bahasa juga berfungsi sebagai medium atau wadah untuk mengekspresikan the inner world. Inner world ini maksudnya yang ada di alam pikiran kita. Bahwa kita memiliki, kita sebagai manusia makhluk hidup di atas planet bumi. Berarti ini adalah fakta ya. It's a fact. Kemudian kalimat berikutnya, the inner world that we have as human beings, dunia dalam atau dunia pikiran kita yang kita miliki sebagai manusia, exist terjadi atau bergerak dalam bentuk pemikiran kreatif dan inovatif, bahwa semua hal ini bisa diekspresikan melalui bahasa. Claim atau fakta? Claim. Claim. Claim, Mister. Claim, Mister. Claim, Mister. Kenapa? Karena ada might be, ya? Iya, Mister. Might be, yang ada kemungkinan. Lebih lanjut, kalau yang kalimat berikutnya apa? Claim or fact? This medium, as I perceive, is what many scholars call literature. Ini claim. Sudah pasti claim. Yang ini apa? Representation of arts in printed version is also recognized as literature. Claim or fact? Claim.
Nih, representasi dari seni dalam bentuk cetak juga dikenal sebagai literature. Literature, excuse me. Dikenal sebagai sastra. Fact. Claim. It's a fact. It's a fact. The fakta. Kan? Kenapa fakta? Karena yang dimaksud dengan literatur ini kan ada dua. Pertama, semua teks yang ada di perpustakaan, teks tersebut tergolong kepada literatur. Pernah dengar istilah daftar pustaka? Pernah, Mister. Atau tinjauan kepustakaan? Pernah dengar? Pernah, Mister. Ya. Nah, itu maksudnya sebuah tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana literatur-literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan topik yang sedang ditulis. Nah, ya. Bahasa Inggrisnya sama dengan literature review. Nanti when you write your thesis, you will have to write chapter 2, which consists of literature review. Nanti ketika menulis skripsi, kalian akan menulis bab 2 yang berisinya tentang kajian kepustakaan. Ya. Kajian kepustakaan ini dia. Cuman bedanya adalah di konteks tulisan ini, representasi dari seni dalam bentuk tertulis dikenal sebagai literatur. Misalnya puisi, fiksi, kemudian novel, cerita pendek, itu semua adalah literature. The use of language in the oral version transform into the written version. Katanya penggunaan bahasa dalam bentuk versi oral yang ditransformasikan ke dalam bentuk tertulis adalah dimensi lainnya dari bagaimana sastra dikenal di seluruh dunia, meskipun bahasa yang digunakannya adalah sama. Ini claim atau fact? Claim or fact? Ya. Ini adalah the use of language, the oral version. Berarti ini adalah fakta. Kan memang iya. Kenapa fakta? Karena ada istilah oral version, kemudian written version. Versi oral ini maksudnya versi yang menggunakan berbicara. Seperti mulut ya, lidah. Itu berarti oral version, versi oral yang ditransformasikan ke dalam bentuk versi tertulis. Yang dikenal seluruh dunia. One nation with another nation has its literature, and that makes each nation has a unique character. Ini juga dikenal dengan istilah claim, karena ada kata unique. Terus kalimat berikutnya, claim atau fakta? As the world is getting more connected utilizing technology such as the internet, these unique characters become more engaged with one another. Claim or fact? Facts. Fact. Good. Memang ini adalah fakta. Kenapa fakta? Karena ada Madi. Karena... Kenapa fakta? Pasti tahu alasannya kenapa. Hilang dia, Mister. Mana aja tadi nih? Hilang, karena kereta api lewat ya? As the world is getting... sama dengan dunia yang semakin terhubung menggunakan teknologi, seperti internet... this unique characters, ini karakter-karakter unik ini menjadi lebih engage. Ini maksudnya kalau dalam manusia engage itu tunangan ya, engage atau married misalnya. Nah kalau di sini maksudnya saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, berarti ini adalah fakta. Berarti memang iya, dunia kan memang semakin terhubung sekarang dengan teknologi. Kita duduk misalnya di rumah sekarang pakai laptop, selagi ada internet, kita bisa ngobrol dengan orang yang berada di
Inggris misalnya, atau berada di Brazil, atau berada di Lesotho, atau Latvia, atau Kosovo misalnya, ya. Atau Costa Rica, macam-macam. Kalimat terakhir, this engagement in my thought is symbolized as the bridge. It is metaphorical at its best. Is a fact or claim? Ini apa? Ini termasuk ke dalam claim, claim, Mister. Claim, good. Claim, claim. Yeah. Yeah, very nice. Okay, alright. Nah, so ini kan panjang nih. Jadi teks ini akan kita jadikan bahan bacaan nanti untuk grup 1, grup 2, dan grup 3 di 3 meeting berikutnya. So nanti kalimat-kalimat berikutnya you yang akan menentukan mana yang claim, mana yang affect, and we will discuss it next week ya, lanjutan dari ini. So now sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Jadi setidaknya dari contoh ini, I have seen that you already know how to differentiate between fact and claim. So next we will learn conventional reading material. Nah, ini, can you see this? Apa kepalanya, judulnya? Reading comprehension practice test. Comprehension practice test. Comprehension practice test. Okay, good. Reading comprehension practice test. Ini yang konvensional ini, kalau dia pakai ABC. Kita akan diskusikan beberapa contoh dari soal ya. Nah, practice questions. The front page of this booklet provides practice examples to show you what the questions on the real tests are like. Your test administrator or teacher will now take you through this. Okay, sebentar, ini ada yang baru masuk lagi nih. Ketika Putri Melsan baru masuk. Okay. Alright, so where are we? Okay, di sini ya. Okay. Jadi, you should choose pilih mana jawaban yang tepat. Oke, okay, silakan tadi yang belum membaca practice speaking-nya siapa tadi? Silakan baca saya kalimat belum, ini. Oke, okay, silakan belum baca ini. Oke, okay, silakan. The clown put silly face to make the children laugh. Oke, okay, good. Nah, pertanyaannya adalah the word silly in this sentence means. Nah, kata silly di sini maksudnya apa? Bodoh, gak jelek. Bodoh, gak lucu. The clown pulled silly faces. Are you sure? Kalau bodoh, apakah nih jawabannya? Coba perhatikan pilihan jawabannya soalnya ya. Soalnya adalah the word silly in the sentence means A, funny, B, bad, C, tricky, D, scary, E, none of this. Apple, banana, chocolate, donut, egg. Apple. Okay. Kenapa? Apple. Kenapa jawabannya apple? To make funny. The children because fun to their love. Berarti karena ini tawa. Ya. Yeah. Oh, yang B, bad nggak mungkin kan bikin apa anak-anaknya tawa. Oke. Okay. Wow. Nah, ini terus? Hmm? Nah, kalau yang D itu D karena ini takut mungkin mukanya takut kan jadi takut juga itu yang A ketawa oke okay. Lucu biar ketawa ini sebenarnya kalau dari kalimat ini aja kita bisa tahu ini makna universal ya kalau children anak-anak manusia seperti kita anak manusia kalau kita tertawa itu karena ada sesuatu yang apa lucu. Yang lucu. Funny. Berarti jawabannya adalah apple. Funny. Yes. Lucu. So. Silly faces, ya, wajah yang lucu. Nah, kalau kalian masih terkategori children nggak? Iya, yeah, Mister. Yes, Mister. Yes, I'm children. Yes, children, Mister. Yeah. I'm children, Mister.
cuma ya for your parents you, kalau for your parents you are children, tapi bagi di luar rumah nggak children lagi, sudah young adults. Young adults itu dewasa muda, ya. Dewasa muda. Jadi bukan remaja lagi, sudah dewasa tapi muda. Jadi jadi ibarat ini kalau saya samakan seperti ini, saya ada sholat siban kebetulan. Nah, ini warna putih ini anak-anak remaja, ini dewasa. Nah, jadi di sini. Nah, jadi kalian tuh di sini. Jadi perbatasan antara dunia anak-anak remaja dengan dewasa, tapi masih muda. Jadi anak-anaknya masih ada, tapi harus dituntut dewasa. So, itu yang disebut dengan proses pencarian jati diri. Oke. Okay. Alright. That's normal. Nah, kita lanjutkan. Practice example 2. The sentence below does not have any punctuation. Choose the option with the correct punctuation. I am a good runner. Ayo. Punctuation ini maksudnya tanda baca ya. Coba. Silahkan dipilih dari jawaban ini mana yang memiliki punctuation yang benar. Apple, banana, coklat, donat, egg. Ya, berarti jawaban yang benarnya apa? Donat. Adalah donat. Donat. Do we agree? Apakah kita setuju? Agree, Mr. Yes, Mr. Oke. Okay. Good. Good. Jawaban yang benar adalah donut. I am a good runner. Kenapa donut? Karena di awal kalimat seharusnya diawali oleh huruf kapital. Huruf besar. Kalau kita namanya kan huruf besar. Huruf yang besar ya. Kalau di bahasa Inggris namanya adalah capital letters. Capital letters. I am a good, ini a good runner, ini bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama sebuah benda atau tokoh. Ini pakai huruf kecil dan di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda full stop atau period. Kalau bahasa kalau British English ini dinamakan dengan full stops. Ini saya punya buku. Sebentar, ini kalau nih misalnya ini American English Usage and Style. Ini kalau ingin belajar style usage dari bahasa Inggrisnya Amerika, American English, I'm happy to share it with you. But if I bring it to campus. Okay. Nah, jadi kalau British English dinamakan full stop, kalau American English dinamakan period. Period, titik. Tapi period di sini bukan period dari bulanannya kaum wanita, bukan. Period di sini titik ya. Namanya sama period. Period. Periode. Oke, okay, itu bahasa. Alright, kita lanjutkan. Practice example 3. Silakan siapa yang belum membaca? Saya belum, Mister. Oke, okay, lanjut. Yang tadi, yang Emily. Pertama tadi. Ya, Emily lanjut. Has 3 dogs and 2 cats. They are all brown, but one of the dogs has spots. His name is Spot. Okay. Alright, jadi kalimatnya seperti ini. Emily has 3 dogs. Emily has 3 dogs and 2 cats. 3 dogs, 2 cats. They are all brown. They are all brown. But one of the dogs has spots. His name is Spot. Male dog. His name is Spot. Nah, jadi yang ditanya adalah which of the following is true? Mana yang kalimat berikut ini yang benar. A, B, C, D, E. A, Emily has 3 animals in total. B, Emily has more cats than dogs. C,
one of Emily's cats is black, D, all of Emily's dogs have spots, or E, none of this? Which one? E, Mr. E. Apple, banana, chocolate, donut, none of this. Egg. 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 Okay. Egg. Okay, kenapa none of this? Dan tidak. Sama dari kalimat jawabannya. Ayo. Enggak ada yang benar. Oh, yang salah. Enggak ada yang benar, ya. Memang enggak ada yang benar, cuman alasannya kenapa enggak ada yang benar. Ayo, kita belajar reasoning skill ya. Ini sama seperti nanti gini, kalian kalau saya biasanya jadi dosen penguji skripsi, mahasiswa akan saya tanya begitu, kamu menulisnya ini, apa maksudnya, kenapa kamu tulis itu? Apa? Donat. Oke, betul, jawabannya adalah egg. None of this. Kalau editor, yeah. Emily yeah. has two animals in total, kan di penjelasannya tadi, Emily has three dogs and two cats, berarti kan lima. Oke, betul. Terus, kenapa? Kalau yang B, Emily has no cats, betul. Salah juga yeah. Di tag-nya tadi, malah lebih banyak anjing daripada kucing. Good. Okay. Yang C, one of Emily cats is black. Salah, Mr. They kenapa? Are karena dia they are ah, all, yeah. they are all brown. Okay. Nah, kalian dia apa deh? All of Emily dogs have spots. Ini salah juga, bisa. Tadi sini yeah. cuma but one of the dogs has spots, cuma satu. Oke. Okay. Excellent. Nah, jadi cara seperti ini salah satu cara kita belajar memberikan reason atau alasan. Nanti ketika kalian menjadi guru baik di SD, SMP, atau SMA, ngajar bahasa Inggris, atau di mana aja ngajar, kita harus bisa memberikan alasan atau reason why gitu. Kalau hanya sekedar ngasih jawaban, mana yang jawabannya E, udah selesai. Itu nggak dapat pembelajarannya di sana. Ya, so that's why. Okay, correct. That's very good. Jadi sama dengan yang ada di pikiran saya juga. Berarti memang A, B, C, D bukan jawabannya. Karena apa yang tertulis itulah yang benar di dalam teks. Oke, okay, good. Kita lanjutkan. Nah, ini, when you are told to begin with, you will have 30 minutes to do as many questions as you can. If you don't know to answer the answer to a question, make or guess or come back to it later. You don't lose marks if you get something wrong. It may be difficult to finish all the questions in the time allowed, so don't spend too long on any one question. Try to answer as many questions as you can. If you change your mind about an answer, please erase your original answer using an eraser and color your new answer on the answer sheet. Okay. Ini kalau nanti ujiannya pakai paper. Secara tradisional pakai paper dan pencil komputer, ini katanya ini pakai penghapus, kemudian pakai ini color union, berarti kan mewarnai pakai pencil komputer ya. Nah, kalau dia ya sekarang banyak trennya pakai komputer secara digital, jadi lebih complicated menggunakan komputer ya. Kalau dulu kita hanya berbekal kertas dengan pensil, semua sudah selesai. Tapi kalau yang berikut-berikutnya, selain kita harus bisa menjawab soal, juga harus paham bagaimana mengoperasikan komputer. Oke, okay, good. Nah, kita lanjut. Question 1. For the little boy, a lolly was tangible, whereas a promise was not. The word tangible in this sentence means A, basic, B, untouchable, C, actual, D, edible, E, none of this. Ayo, apa jawabannya? Kalau ada kamus di dekat kalian, boleh buka, lihat, silakan. B. B, banana.
Oke, okay. Ada pilihan lainnya? Tangible. Okay, so C. C. E. 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 None of this. Apple. D. Banana. Chocolate. 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 Okay. All right. Now let's see. For the little boy, untuk seorang anak kecil laki-laki tersebut, Loli was tangible katanya titik-titik. Sementara a promise was not. Promise was tangible ini maksudnya jawabannya adalah chocolate, yaitu actual, tangible, actual ya, bukan untouchable, karena kalau untouchable ini juga sudah not kok untouchable lagi kok, ini un ini artinya maknanya negatif. So the answer is chocolate. Nah, ini contoh dari ujian reading comprehension yang menanyakan tingkat vocabulary atau kosakata. Jadi kalau kemampuan reading adalah kombinasi antara pemahaman vocabulary, kemudian yang kedua pemahaman grammar, tata bahasa. Nanti kita akan masuk tata bahasa. Yang ketiga pemahaman dari details, bagaimana mencari keterangan pelengkap yang ada di dalam teks yang dibaca. Okay. So that's the example of a vocabulary question. Nah, kita lihat question 2. Please read the following sentence. Once Jane lifted her pen and made a start, writing the essay became easy. If we change the start of the sentence to writing the essay became easy, blah, 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 blah. What will the ending be? Apa? If we change the start of the sentence to, kalau kita ganti awal kalimat ini, yang ini, apa lanjutannya kira-kira? A, B, C, D, atau E? Oh, A, after starting maybe. Are you sure? Ada pilihan lain kah? A, B, C, D, E. Nobody knows. It's very easy. Soalnya paling gampang. Gak perlu mikir-mikir yang aneh-aneh. Jawabannya ada di sana. D. C. Chocolate. D. D. Chocolate, mister. Okay. Right. The correct answer is? D. The correct answer is C. Chocolate. Chocolate. Okay. Kenapa chocolate? Nih. Coba kita lihat pola kalimat. Pernah nggak mendengar istilah anak kalimat, induk kalimat? Penjelas. Ya, anak kalimat atau kalimat penjelas, kalimat pendukung, pernah dengar? Anak kalimat, induk kalimat? Pernah. Sudah belajarkah istilah dependent clause, independent clause? Belum. Di pelajaran grammar waktu SMA? Ayo, coba diingat lagi. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, pernah dengar? Di bahasa Indonesia pernah, Mister. Bahasa Indonesia pernah. Nah, di bahasa Inggris istilahnya sama dengan dependent clause dengan independent clause. Dependent clause adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Misalnya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Saya menggunakan laptop. Berarti kalimat itu saja sudah cukup. Saya menggunakan laptop. Ya, orang paham kan? Berarti si saya menggunakan laptop. Kalau disambung dengan berikutnya. Saya menggunakan laptop yang dibeli di Maxindo misalnya. Nah, ya.
Nah, berarti kalimat ini, oh enggak, sebenarnya saya beli laptop di Jebras. Oke, okay. Ya ini kalimatnya, saya yang dari kalimat yang dibeli di Jebras itu berarti apa itu? Berarti adalah kalimat tidak sempurna atau kalimat independent clause. Nah, sama seperti ini. Ini kan ada koma nih. Kalau ini dari sini ke sini kita tutup dan kalimatnya hanya ini, writing the essay became easy. Writing the essay became easy. Berarti setelah ini dilanjutkan dengan apa? Dengan ini. Once Jane lifted her pen and made a start. Berarti jawabannya adalah yang chocolate. Once Jane lifted her pen and made a start. See, that's quite easy, quite simple. Jadi kita cuman mengganti tata letaknya saja gitu. Ya. Oke, okay. Nah, coba saya coba kasih contoh. Stop share dulu di sana. Kita coba. Itu suara siapa itu? Oke. Okay. Alright. Hi. Oke. Okay. Saya coba ini kalimat seperti ini. Ya. PowerPoint yang ini. Oke. Okay. Bukan yang inilah. Bukan. Yang ini saya coba pakai notes. Jika ada suara-suara ini di luar jangan ya, bikin aja ya. Oke. Okay. Can you see that? Hold on. Alright, di sini aja. Mana dia? Jadi tiba di sini tadi, writing they say became easy, berarti yang ini, jadi kalimat yang ini, ya, ini sama dengan kalimat yang ini. Jadi sama, jadi kalimat once Jane lifted her pen and made a start, ini yang dipindahkan ke belakang, ke sini. Oke, sip. Kita lanjutkan. Question 3. Silakan ada yang mau membaca ini? Silakan. Nomor berapa, sir? Question 3. Pertanyaan ketiga. Saya, sir. Ya, silakan. The boys in incorrigible be apa tuh nggak kebaca behavior puzzle his sister puzzle oke okay. Now let me help you to correct how to pronounce that. The boys incorrigible behavior puzzled, ini bahasa Inggrisnya adalah puzzled his sister. Nah, jadi dari kalimat ini kita bisa lihat the word incorrigible in the sentence means A. appalling, B. reform, C. incurable, D. frustrated, E. none of this. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat incorrigible behavior. Berarti ini maknanya apa ini? Dari sini puzzled
puzzle ini kan, kalau puzzle tahu ya? Tahu. Menyusun. Puzzle itu kan gambar yang berserakan itu kan, tapi kita susun lagi kan? Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi gambar yang bagiannya berserakan terus kita susun kembali itu disebut dengan puzzle. Nah, kalau tanpa kita mengetahui kosakata yang ada di kalimat ini, kita bisa menebak maknanya. Ya, kalau kita tahu kosakata lainnya di dalam kalimat. The boys ini possessive apostrof s, the boys incorrigible behavior, tingkah laku atau perilaku yang perilaku anak laki-laki yang incorrigible itu membuat saudarinya penuh teka-teki atau bingung, puzzle. Berarti kira-kira kata incorrigible apa? Appalling, reform, incurable, frustrated. Atau enggak sama sekali? Frustrated. So, jawabannya adalah donut. Berarti kan dia ini perilakunya kayak orang frustasi kan? Frustrasi yeah. Yang membuat saudarinya sedikit puzzled ini bingung gitu. Dia puzzled itu kalau kita melihat seseorang atau orang lain, kita mencoba memahami, tapi kok dia seperti kita coba pahami, oh ternyata nggak seperti itu. Kalau kita lihat seperti itu, oh, ternyata dia begini. Nah, itu puzzle. Jadi nggak bisa dibuat gambar secara utuh gitu. Ya, nah, itu dia puzzle penuh teka-teki. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan. Tadi si Febriansah ya, sekarang coba Ismi. Baca ini. Silakan. Yang mana, sir? Question 4. Question 4. Question 4. Genealogy is fun. Just a piece of furniture or a picture takes on much more in interest. You know, it's history. So does an individual become more real once the ancestral elements that shape him are known? An in-depth family history is a depth tree of all whom we owe our existence. Okay, good. Kita sudah baca ini teksnya oleh Ismi. Sekarang soalnya ini, which statement best conveys the theme of this paragraph? Which statement best convey the theme? Nah, ini berarti yang ditanya adalah theme. Theme ini bahasa Indonesianya adalah tema ya, tema. A, B, C, D, E. Nah, cara menjawabnya adalah kalau yang ditanya adalah tema, berarti beda dengan topik. Kalau topik bisa dalam bentuk satu atau dua kata. Ya, kalau topik. Kalau tema, dia bisa satu buah kalimat. Jadi bedakan ya. Misalnya, nanti kalau kalian gabung dengan organisasi mahasiswa, kalau saya dulu pernah menjadi ketua HIMA, kalau kalian ikut anggota HIMA atau BEM, biasanya kan ada acara kan pakai tema itu. Tema. Tema. Beda dengan judul acara. Beda judul acara, misalnya malam keakraban, misalnya temanya apa, misalnya. Atau judulnya pengenalan mahasiswa baru. Temanya adalah orientasi dan pengenalan kampus mahasiswa baru agar sukses kuliah di perguruan tinggi. Gitu contohnya, itu tema. Nah, sekarang kita lihat tema. Ini kan dari A, B, C, D, E, semuanya kan kalimat ini. Ada is lagi si is, ada can bring, ada are always. Ini kan penanda kalau di sebuah tulisan kalimat ini ada kata kerja, berarti itu sudah menjadi sebuah kalimat ya, atau klausa. Nah, sekarang kita lihat tema. Kalimat pertamanya adalah genealogy is fun. Oke, sebelum saya jelaskan apa jawabannya, A, B, C, D, atau E.
apple, banana, chocolate, donut, egg. B. D. Banana. Okay, donut. Ada B. Ada donut. Yeah. Ada coklat. Ada lagi pilihan lain? Okay, itu aja. Sip. Berarti kita ambil ya. Jadi kita sortir. Pilihan jawaban adalah banana, coklat, donat. Nah, sekarang kita lihat. Manakah jawaban yang paling tepat? Kita lihat ini. Kalau yang banana. Genealogy is a study of people. People. Okay, ini umum. Orang-orang. Kemudian, belongings. Adakah kosakata belongings di dalam teks? Tidak. Ada nggak? Tidak. Berarti tidak. Jawabannya bukan banana, bukan B. Ya, karena belongings nggak ada. Pas kalau in the past ini sama dengan history, sejarah. Sama ya, sejarah masa lalu misalnya, atau in the past, itu sama. Sementara kalau chocolate, C, genealogy is a study of family history. Genealogy ada ya, kalimat pertama. Nah, kalau family history, Ada. Ini dia. Family history di isinya. Ada family history. Ada, Mister. Ada. Oke, kalau C berarti ada ya. Kita lihat yang D. Genealogical research can bring meaning and life to a family's history. Kosa kata research ada nggak dibahas di sini? Tidak. Atau sinonim dari research, ada nggak? Misalnya study atau project investigation misalnya. No. Tidak. Nah, kemudian kalaupun research nggak ada, kita lihat meaning and life. Ada disebut meaning and life? Tidak ada. Berarti jawaban yang benar adalah chocolate. Genealogy is a study of family. Family history. Okay. So right. That's question four. Udah jam 3 ya. Time is so moving fast. Okay, berarti ini contoh reading comprehension. Saya tutup, stop share. Okay. Nah, berarti itu contoh dari reading comprehension ke. Kemudian contoh beberapa teks dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan reading comprehension. Pertama tadi soal yang berhubungan dengan vocabulary, kosakata. Tadi ada kata silly. Kemudian ada kata apa tadi yang di soal dalam sebuah kalimat yang puzzled his sister contohnya. Kemudian vocab, yang kedua soal berkaitan dengan grammar, tata bahasa, tadi susunan kalimat. Yang ketiga, jenis soal yang berkaitan dengan mencari detail dalam teks. Ini nanti biasanya akan muncul di UTS, di ujian tengah semester. Tapi kita one by one memahami hal tersebut. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk minggu depan, minggu ke-5, ke-6, ke-7. Kita akan ada grup presentation, presentasi kelompok. Okay. Setengah jam atau setengah jam lah kelompok. Saya buka dulu silabus kita. Oke, okay. Ini sudah dibagikah untuk kelompoknya? Oke, okay. Nah ini dia. Belum lagi ya? Okay. Nah ini terlalu besar. Ini, jadi meeting ke-5, ke-6, ke-7. Ke-5 kita akan masuk topik tentang independent reading text 1 dan assignment 1. Jadi masuk ke tugas 1 ya. Kemudian akan ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Oke,
So, 5, 6, 7. Ini masih tetap online. Kita masih tetap online. Cuman kita cukup selama 1,5 jam lah pakai Google Meet. Lalu kemudian nanti you pilih kelompoknya, mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Memang kita secara fisik mungkin ada yang nggak kampus atau ada yang belum pernah ke kampus. Cuman usahakan komunikasi melalui WhatsApp di grup. Nanti mana yang masuk grup 1, grup 2, grup 3. Ini tugasnya sama. Assignment 1, assignment 1, assignment 1. Cuman nanti dibagi jenis teksnya. Nah, kita lihat apa teks yang akan dibaca untuk meeting kelima, enam, tujuh, yaitu Independent Reading Text 1. Independent Reading Text 1 ini dia. Lights on a bridge in the darkest night, words and character growth in literary education. Oke, okay, berarti yang ini, yang saya kirimkan, yang kita bahas tadi. Jadi teksnya adalah ini. Nah, ya, oke. Okay. Ini teksnya nanti didiskusikan di rumah, di kelompok, grup 1, grup 2, dan grup 3. Meeting kelima, nanti grup ini, grup 1 presentasi, grup 2, grup 3 bertanya. Keaktifannya nanti akan dilihat. Kemudian grup 2, meeting 6 presentasi, grup 1, grup 3 akan bertanya. Sementara pada saat grup 3 presentasi, grup 1, grup 2 akan bertanya. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah nanti selama presentasi, insya Allah ya. Nah, jadi, apa yang harus dilakukan, yaitu kalian sebutkan mana kalimat yang termasuk klaim dan mana yang fakta. Oke, misalnya grup 1, cukup 3 atau 4 paragraf untuk mewakili masing-masing kelompok. Contoh misalnya begini, kita kan ada 24 nih yang hadir. Kalau dibagi 3 berarti satu kelompok ada 8 orang. Berarti kalau anggaplah 3 paragraf terdiri atas misalnya satu paragraf 5 kalimat, 5 kali 3 15. Nah, berarti dibagi ada 2 ada 1. Nah, itu yang disebut mana klaim, mana fakta. Oke. Okay. Alright, so saya akan membagikan link absensi. Silakan nanti diisi. Itu Hanifa. Oke. Okay. Ini saya kirimkan link ke absensi. Okay. Ini apakah bisa dilihat link ke absensinya? Bisa, Mister. Ada Anida? Bisa. Okay. Good. Alright, so that's for our topic today. And I will meet you again next week. Bentar, saya ambil foto dulu ini. Kita kelas. Can you show me your video? Nongol, Nilasari, Rafika, Yalisna, Azahra, Tari, Yulia, Putri, Febriansa. Oke. Okay. Okay. 1, 2, 3. Alright. Okay. Ada yang muncul di layar saya 9 orang ini. Ini Google Meet yang memilihkan. Oke. Okay. Alright. So, sudah saya foto. Absensinya jangan lupa diisi. And artikelnya sudah di-download ya. Semuanya ya. Sudah, sir. Okay. Perfect. All right, so that was it our class today. Thank you for your coming for online class, and I'll see you again next week. Have a good day. Stay blessed and jaga kesehatan dan banyak istirahat. Bukan banyak makan, banyak istirahat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.